Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur kembali di hari ini, hari Minggu, tanggal 20 Desember tahun 2020. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali boleh bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Tanpa terasa kita sudah akan mengakhiri tahun 2020. Dan saya percaya di momen-momen selama Minggu Advent ini, kita telah ditolong untuk hati kita benar-benar diarahkan untuk kita siap saat memasuki masa Natal nanti. Dan saat ini Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan yang benar-benar memimpin kita sepanjang ibadah saat ini. Mari tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu melalui saat teduh. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, memulaikan persekutuan kita di pagi hari ini. Mari kita kidungkan bersama sebuah lagu yang berjudul O Come All You Unfaithful. Biarlah lagu ini menjadi undangan buat kita saat kita menghadiri ibadah di pagi hari ini. Kita yang datang dengan seluruh keberadaan kita, biarlah kita boleh menyambut undangan yang Tuhan berikan. Oh come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no, you are not alone. Oh come, barren and waiting ones, weary of prayer. Your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run, see what your God is born for you. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. So come, though you have nothing, come, He is the offering, come, see what your God has done. Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali dan saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kita perhatikan
untuk ibadah yang akan dilaksanakan selama minggu ya berjalan. Tapi sebelumnya, mari kita boleh memberikan salam untuk saudara-saudara kita yang duduk mungkin samping kanan, samping kiri kita. Walaupun kita tidak bisa memberikan jabat tangan gitu ya, seperti biasanya, seperti sebelumnya. Tapi saya percaya Bapak Ibu bersuka cita menyambut saudara-saudara yang ikut kebaktian di pagi hari ini. Bapak Ibu, pada minggu berjalan ini kita akan mengikuti beberapa ibadah. Khusus untuk Jemaat Christ Chapel Manado, kita akan melaksanakan ibadah malam Natal pada tanggal 24. Ibadah akan dimulai pukul 7 malam, tapi sebelumnya kita akan mengadakan fellowship. Jadi pastikan Bapak Ibu datang lebih awal supaya kita boleh mengadakan fellowship. Dan setelah itu, pada tanggal 25 hari Jumat, kita akan melaksanakan ibadah Natal, jamnya seperti biasa pukul 9 pagi. Dan setelah itu, tanggal 27, kita akan kembali mengadakan ibadah Minggu, yang merupakan ibadah terakhir di tahun 2020. Setelah ibadah ini, seperti biasa, Bapak Ibu akan menerima tautan yang berisi video terkait pelaksanaan ibadah Sunday School buat anak-anak kita. Jadi pastikan anak-anak kita juga boleh mengikuti kebaktian setelah ini. Dan seperti biasa setelah kebaktian ini kita akan mengadakan fellowship. Jadi Bapak Ibu yang hadir bersama di persekutuan di pagi hari ini di kebaktian on-site di lapangan basket SDA Holland Village, mari luangkan waktu untuk kita boleh bersama-sama berfellowship. Baik, mari kita mari kita lanjutkan ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk berdiri. Dan secara bertanggapan, kita akan membaca dari Mazmur 148 ayat 7-13 sebagai panggilan ibadah. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga, dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Bersama. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari kita puji dan agungkan Allah kita dengan kita kidungkan bersama lagu yang berjudul Crown Him with Many Crowns. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthem drones, all music but His song. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail amidst the matchless King through all eternity. Crown Him the Lord of life, who triumph o'er the grave. Crown Him the Lord of life, who triumph o'er the grave, and rose victorious in the strife for those He came to save. His glories now we sing, who died and on high, who died eternal life to bring and leaves that death behind. Crown Him the Lord of love. Crown Him the Lord of love. Behold His hands and side, rich wounds yet visible above, in a beauty glorified. No angels in the sky can fully bear that sight, but dawn advance their burning eye and misery so bright. Crown Him
the Lord of years. Crown him the Lord of years, the potentate of time, creator of the rolling spheres, ineffably sublime. All hail, Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise shall never, never fail throughout eternity. Mari kita berdoa. Dan doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan yang telah menghantarkan kami sepanjang tahun ini, sehingga kami boleh tiba di hari ini. Namamu yang patut menerima segala puji dan hormat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang boleh sekali lagi kami adakan di pagi hari ini. Kami mau memuji, meninggikan namamu. Kami yang datang dengan segala keberadaan kami, Tuhan yang lebih mengetahui apa yang sedang kami pikirkan, kami rasakan. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh benar-benar menikmati Tuhan dan boleh memuji dan mengagungkan namamu. Pimpin kami Tuhan, berkati persekutuan ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati pemberitaan firman Tuhan, yang kami percaya Tuhan akan pakai untuk boleh menguatkan kami, untuk kami boleh terus menyadari akan kebergantungan kami kepada Tuhan. Menyadari bahwa memang hanya di dalam Tuhanlah kami menemukan sumber sukacita kami, damai sejahtera, dan rasa aman yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia. Ini doa syukur kami kepadamu Tuhan. Dengarlah dan sambutlah hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan yang kita kasihi. Dengan kita menyanyikan bersama dua lagu berturut-turut. Lagu yang pertama berjudul Kau Yang Lama Dinantikan. Dan kita lanjutkan dengan lagu yang berjudul Putri Sion. Nyanyilah. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lemah. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih Kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun
Negeri Sion, nyanyilah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Hosiana Putra Daud, umat-Mu berkatilah, dirikanlah tahta-Mu, maha tinggi Putra Daud. Hosiana Putra Daud, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Ibu, dipersilakan duduk. Saat ini mari kita mengaku iman kita, yang kita akan bersama bacakan dari Katekismus Kecil Westminster pertanyaan 81 dan 82. Apakah yang dilarang melalui perintah ke-10? Perintah ke-10 melarang segala bentuk ketidakpuasan terhadap keadaan kita, segala perasaan iri atau sedih melihat kebaikan yang dialami sesama kita, dan segala tindakan maupun keinginan yang ditunjukkan kepada milik sesama kita. Apakah ada orang yang dapat menjalankan segala perintah Allah dengan sempurna? Sejak peristiwa kejatuhan ke dalam dosa, tidak ada manusia fana yang dapat menjalankan perintah-perintah Allah dengan sempurna. Sebaliknya, manusia setiap hari melanggar perintah-perintah Allah dengan pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Demikianlah pengakuan iman kita di pagi hari ini. Dan saat ini marilah kita bersama, kita mengaku akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kita melakukan dan telah kita lakukan kepada Tuhan. Yang bersama kita membaca pengakuan dosa komunal. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami tidak menjalankan 10 perintah-Mu dengan baik. Kami berdosa dalam apa yang kami lakukan maupun apa yang tidak kami lakukan. Kami tidak mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Kami juga tidak mengasihi sesama kami
seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami menyesal. Sekarang, dengan rendah hati kami mohon belas kasihan-Mu, agar kami dapat menyukai kehendak-Mu, berjalan menurut perintah-Mu, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan saat ini mari kita ambil waktu sejenak. Kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, dan kita mengaku dosa kita. Tuhan mengetahui akan segala kejahatan kami, kebobrokan pikiran kami, hal-hal yang tidak diketahui oleh sesama kami, tapi Tuhan mengetahuinya. Tuhan, kami datang dengan hati yang hancur memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah nats Alkitab berikut ini sebagai janji pengampunan dosa, diambil dari Ayub 14 ayat 16-17. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepas. Mari kita sekali lagi berdoa. Kami puji dan agungkan nama-Mu Tuhan. Kau layak menerima segala puji dan hormat kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terus menjaga memelihara kami dengan segala keberadaan kami. Tuhan, izinkan kami untuk mengalami masa-masa sulit sepanjang tahun 2020 ini. Tantangan demi tantangan Tuhan izinkan. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan terus menunjukkan bahwa Tuhan terus bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan seharusnya itu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan terus kerjakan sampai hari ini. Dan kami berdoa dalam kesempatan ini, sebagai jemaat kami sungguh berterima kasih karena Tuhan terus memelihara iman kami melalui sarana anugerah yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh terus berada dalam persekutuan dengan Tuhan, merindukan Tuhan, dan menginginkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan terus mengajarkan kami untuk kami puas di dalam Tuhan. Ketika dunia ini menawarkan begitu banyak hal Tuhan yang kelihatan indah sesaat, tapi Tuhan, kami menyadari bahwa semuanya itu tidak akan pernah mampu memuaskan hati kami. Karena memang hanya Tuhanlah yang mampu memuaskan hati kami. Tuhan, beberapa hari lagi kami akan mengakhiri tahun 2020. Kalau kami bisa sampai di hari ini, kami percaya karena Tuhan yang terus menopang kami. Tuhan terus menunjukkan pada kami bahwa Tuhan berotoritas dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur untuk kenyataan itu Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan terus memelihara kami, mengurniakan pada kami kekuatan kesehatan. Dikala begitu banyak orang yang saat ini Tuhan sakit, dan terutama dengan wabah yang masih belum berakhir Tuhan, kami terus menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih juga bergumul dengan sakit yang mereka derita, terutama wabah yang menjadi pergumulan kami saat ini. Mereka yang bergumul dengan virus COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang mengaruniakan pada saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera yang mereka butuhkan untuk mereka boleh melangkah dari hari ke hari dengan terus berpengharapan pada Tuhan. Kami teringat Tuhan dengan segala daya upaya yang kami upayakan saat ini
terutama untuk pengadaan vaksin. Tuhan, kami percaya ini hanyalah usaha manusia. Karena itu kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan yang memakai vaksin ini supaya benar-benar menjadi alat Tuhan untuk boleh memberikan perlindungan kesehatan bagi kami di tengah keadaan yang sangat sulit ini, Tuhan. Berkati pemerintah kami dengan segala daya upaya mereka. Tolong mereka, Tuhan, dalam pengambilan keputusan. Biarlah mereka terus memikirkan untuk kesejahteraan dari kami, rakyat yang mereka pimpin. Jauhkanlah dari pikiran mereka usaha untuk mementingkan kepentingan kelompok atau golongan. Biarlah mereka terus, Tuhan, terus mengingat bahwa hanya Tuhanlah yang telah mengizinkan mereka untuk mereka boleh menjadi pemimpin kami. Tuhan, secara khusus kami berterima kasih karena kami baru menyelesaikan salah satu agenda penting dalam perjalanan negara kami, yaitu pilkada serentak. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan dengan hasil yang boleh ada. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati pemerintah yang terpilih, karena kami percaya bahwa Tuhan yang memimpin dan Tuhanlah yang menentukan sehingga pemimpin ini boleh terpilih. Biarlah Tuhan yang pakai anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan saat ini, untuk mereka boleh menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang, bagi rakyat mereka. Kami bersyukur, Tuhan, untuk pekerjaan baik yang terus Tuhan kerjakan hingga hari ini. Ini doa syukur kami kepada-Mu yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, di saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ya Yesus di Kau Kurindukan. Tapi sebelumnya dengarkanlah nas pembimbing dari Roma 12 ayat 1 yang akan membimbing kita sebelum kita memberikan persembahan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya Yesus, di Kau kurindukan. Ya Yesus, di Kau kurindukan, liburkanlah rapa hatiku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi engkau harapan dunia, terbit hatiku biar Kau jadikan. Hatiku biar Kau jadikan alunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau terang sorgawi.
berdiri. Dan mari kita doakan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan di pagi hari ini untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang menerima persembahan yang telah kami kumpulkan, dan biarlah itu boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap mereka yang telah dipercayakan untuk mengelola persembahan ini. Tolonglah mereka untuk mereka boleh bekerja dengan penuh integritas, dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah Tuhan yang terus menyediakan pada mereka kemampuan untuk mengerjakan tugas mereka dengan maksimal. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, dan saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh sekali lagi dididik dalam kebenaran. Hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan khotbah yang akan dipimpin oleh Bapak Heri Yulianto. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Engkau sudah menibakan kami di bulan terakhir, di penghujung tahun 2020. Tuhan, kami sadar, sesadar-sadarnya, jika kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena pertolongan, perlindungan, topangan daripada Allah itu sendiri. Maka sekalipun kami penuh dengan pergumulan situasi pandemi di tahun 2020 ini, tetap saja kami bisa melihat tangan penyertaan Tuhan yang tidak terlewatkan bagi kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan sekali lagi belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kepada kami hati seorang murid, telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, bekerjalah mendahului kata-kata manusia, bekerja sedemikian rupa sehingga mempersiapkan hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan disampaikan dengan kuat kuasa dari Allah semata, di tengah keterbatasan pikiran kata-kata manusia. Dan tolong hamba-Mu yang sederhana ini. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki minggu Advent yang keempat. Dan segera kita akan merayakan Natal. Bagaimana kita menghayati Natal tahun ini? Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan menghayati Natal tahun ini? Baik itu secara pribadi atau secara bersama-sama dengan saudara-saudara seiman sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana kita menghayati Natal tahun ini? Apakah yang paling menawan hati kita di Natal tahun ini? Apakah yang paling kita ingini di Natal tahun ini? Apakah yang menjadi sukacita terbesar bagi kita tahun ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali dalam diskusi saya dengan teman-teman KTB dulu, ya, kelompok kecil waktu saya masih remaja di Surabaya, salah seorang sahabat saya berkata bahwa dia sangat terganggu, ya, dengan kata Christmas yang kemudian diubah menjadi Xmas. Jadi kata Christmas itu seringkali kan dipendekkan, diubah, bukan menjadi Christmas tetapi menjadi Xmas. Nah, dia merasa hal itu begitu mengganggu dia. Oleh karena apa? Oleh karena hal itu bagi dia mengaburkan keberadaan Kristus, ya, mengaburkan keberadaan Christ di dalam kata Christmas. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu apa alasan dibalik pengubahan Christmas menjadi Xmas bagi entah beberapa pamflet atau pengumuman atau iklan dan seterusnya. Saya tidak tahu
mengapa ada pengubahan yang seperti itu dan latar belakang di balik pengubahan dari Christmas menjadi Xmas, saya tidak tahu. Tetapi paling tidak saya dapatkan poin yang ingin disampaikan oleh sahabat saya. Saya tahu poinnya. Poin dia apa? Poin dia adalah bahwa kita orang Kristen tidak seharusnya menggeser posisi Kristus sebagai pusat dari berita Natal. Christ harus tetap ada di dalam Christmas. Itu poinnya. Poinnya adalah bahwa Kristus harus menjadi pusat dari Natal. Kristus harus menjadi pribadi yang paling menawan hati kita di Natal. Dia harus menjadi pribadi yang paling kita ingini di Natal. Dan dia harus menjadi pribadi yang keberadaannya mendatangkan sukacita paling besar bagi kita di momen Natal. Nah, bagaimana kita memaknai Kristus di dalam Natal tahun ini? Seperti apakah Kristus bagi saya? Seperti apakah Kristus bagi saudara? Seperti apakah Kristus bagi gereja hari ini? Khususnya ketika kita deal dengan pengalaman sehari-hari kita, kehidupan keseharian kita yang unik, apalagi di tengah pandemi di tahun 2020 saat ini. Bagaimana kita memaknai Kristus? Bagaimana kita menghayati Dia di dalam pengalaman iman kita bersama Tuhan di Natal tahun 2020 ini? Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali menghayati Kristus di dalam satu nats kitab suci yang menjelaskan bagi kita tentang siapa Dia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bersama-sama dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasalnya yang pertama, kita akan membaca ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di dalam bagian Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa situasi pandemi yang hampir menghabiskan keseluruhan waktu kita di 2020 ini menguras begitu banyak energi, menaikkan level stres hingga ke level yang tak tertahankan bagi beberapa orang, menambahkan kesulitan pada hidup yang sudah sulit di semua aspek kehidupan. Pada akhirnya, Saudara, situasi yang seperti ini memunculkan satu pertanyaan yang klasik tetapi tidak pernah usang. Klasik oleh karena pertanyaan ini seringkali muncul namun juga tidak pernah usang oleh karena pertanyaan ini terus-menerus ditanyakan dari berbagai zaman, berbagai waktu. Ketika penderitaan, pergumulan, kesulitan itu muncul, pertanyaan apa itu? Pertanyaan, Tuhan di manakah Engkau? Di manakah Engkau Tuhan di dalam pergumulan, kesulitan, kehidupan? Pertanyaan, Tuhan mengapa Engkau meninggalkan aku dan membiarkan aku berjalan sendiri?
Tuhan, di manakah Engkau di dalam semua penderitaan dan kesulitan kehidupan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pertanyaan yang klasik namun tidak pernah usang dan semakin terdengar nyaring, khususnya untuk tahun 2020 ini. Ada begitu banyak orang bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah memang Tuhan tidak hadir di dalam pergumulan umat Tuhan, di dalam pergumulan dan situasi sulit manusia? Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memang tidak hadir sehingga ada begitu banyak orang mempertanyakan kehadirannya? Apakah memang Tuhan tidak hadir sehingga kita mempertanyakan di manakah Dia di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan hidup yang melanda? Bukankah berita Natal itu adalah bahwa Dia yang hadir itu adalah puncak penggenapan dari Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang bersama dengan kita, Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membahas tinggi dalam panjang lebar tentang Immanuel. Tetapi pada kesempatan kali ini izinkan saya membatasinya di dalam dua pertanyaan penting yang perlu kita ajukan tentang Immanuel. Dua pertanyaan penting yang kita perlu renungkan dan hayati terkait dengan konsep Immanuel itu. Yang pertama, dalam konteks seperti apakah sebetulnya konsep tentang Immanuel ini muncul? Dalam konteks yang seperti apa? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan konsep Immanuel itu dihadirkan dan diberikan? Apa tujuannya? Jadi dalam konteks apa konsep Immanuel itu muncul? Dan untuk tujuan apakah sebetulnya konsep Immanuel itu perlu dihadirkan di dalam kitab suci? Nah, di dalam dua pertanyaan ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang tema Immanuel bersama-sama. Yang pertama, dalam konsep dan konteks seperti apakah sebetulnya Immanuel itu muncul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati teks yang kita baca, Matius 1 ayat 21-23, khususnya ayat 23, maka kita akan melihat ayat 23 itu adalah kutipan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Ya. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di situ dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalau kita melihat konteks dekat daripada Yesaya pasal 7 ayat 14, kita akan menjumpai bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan di sini terletak dalam konteks pergumulan yang dihadapi secara khusus oleh Ahaz, Raja Yehuda. Ya, kita akan bisa melihat bagaimana Ahaz itu sedang berada di dalam pergumulan, kesulitan, ketakutan, kengerian. Oleh karena apa? Oleh karena di ayat yang pertama dan kedua saya bacakan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bapak Ibu, dalam konteks seperti apakah Tuhan memberikan tanda terkait dengan Immanuel dalam konteks pergumulan?
di dalam konteks kengerian, ketakutan Ahaz secara khusus. Bagaimana tidak? Bahwa dia mendapati Rezin, Raja Aram, kemudian Pekah, Raja Israel, ya. Kalau kita mengerti sejarah Israel, bahwa ketika Salomo itu selesai dengan tahtanya, maka Israel kemudian pecah menjadi dua. Di utara itu kerajaan Israel, dan di selatan itu kerajaan Yehuda. Nah, ini masalahnya, Israel bersekutu dengan Aram hendak menyerang Yehuda. Dan disitulah timbul kengerian, disitulah timbul ketakutan, disitulah ada pergumulan dari Yehuda secara khusus, di mana ketika di ayat 2 dikatakan Aram itu sudah berkemah di wilayah Efraim. Dan ketakutan dari Ahaz dan seluruh rakyat Yehuda digambarkan seperti halnya pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Ada konteks pergumulan di sini, Bapak Ibu. Ada konteks penderitaan dan kengerian dan ketakutan. Dan dalam konteks yang seperti inilah Tuhan memberikan tanda. Dan perhatikan, kalau kita teliti teks yang kita baca di Yesaya 7 ayat 14, tanda itu tidak berasal dari inisiatif manusia. Kenapa saya katakan tidak berasal dari inisiatif manusia? Oleh karena Ahaz sudah ditanya untuk minta tanda. Ahaz itu sudah diminta, ayo kamu minta tanda. Tapi dia tidak mau. Dia katakan, saya tidak mau mencobai Tuhan. Maka sebenarnya tanda ini diberikan atas inisiatif Tuhan sendiri. Perhatikan baik-baik. Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ini tanda murni dari Tuhan. Ahaz disuruh minta, gak mau minta. Maka ini aku kasih tanda kepada kamu. Ini tanda yang murni berasal dariku. Dari Tuhan itu sendiri. Tanda apa? Bahwa seorang perempuan muda, atau yang lebih baik kita kemudian mengerti muda bukan dalam pengertian umur, tetapi muda dalam pengertian dia masih perawan. Seorang perempuan muda itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Inilah tanda dari Tuhan. Jadi tanda dari Tuhan ketika pergumulan itu muncul, Immanuel. Tanda dari Tuhan ketika umat Tuhan di dalam pergumulan, di dalam kesesakan, di dalam kengerian, di dalam ketakutan. Tanda apa yang Tuhan mau kasih di dalam konteks yang seperti itu? Immanuel. Allah beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda ini menggarisbawahi pesan yang sangat penting bagi kita semua. Bahwa di dalam momen tersulit, di dalam momen pergumulan kehidupan, di dalam kengerian dan ketakutan, garisbawahi pesan ini, bahwa justru di dalam konteks itulah Tuhan ingin menyatakan dirinya, di sini saya hadir, saya bersama dengan kamu. Inilah pesan yang Tuhan mau berikan buat kita. Pergumulan boleh ada, tetapi jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak hadir di situ. Karena Tuhan hadir, Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Immanuel. Tuhan memberikan tanda tentang Immanuel justru di dalam konteks pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Maka kita harus membantah narasi yang kita ciptakan di dalam diri kita, yang berkata seolah-olah Tuhan tidak hadir di dalam kesulitan, Tuhan tidak hadir di dalam pergumulan kita. Kita harus membantah narasi yang seringkali muncul di dalam hati kita, kita hadirkan di dalam diri kita. Kita harus berani berkata bahwa narasi kitab suci berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir di dalam pergumulan dan di dalam kesulitan Tuhan tidak hadir, maka justru sebaliknya kitab suci menyatakan kepada kita, Dia hadir di dalam pergumulan,
di dalam kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dengan teliti di dalam sejarah panjang kitab suci, kapan dan bila mana Tuhan menyatakan kehadirannya? Bukankah justru di tengah-tengah konteks pergumulan umatnya? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, justru Tuhan hadir di Eden. Dan Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Ketika umat Tuhan di dalam kengerian, pergumulan, perbudakan di Mesir, berangkat keluar dari Mesir, dihadang oleh Laut Tebrau, di belakang ada pasukan Mesir, tidak tahu harus kemana, bukankah di situ nyata kehadiran Tuhan membelah laut itu? Ketika mereka di dalam kelaparan dan kehausan di padang gurun, dalam konteks pergumulan itu, bukankah justru kelihatan lebih nyata hadirnya Tuhan di dalam mana yang Dia berikan setiap hari dan di dalam batu yang keluar air? Di dalam pergumulan hidup di padang gurun dengan panas teriknya, dengan dinginnya di waktu malam, bukankah nyata perlindungan Tuhan dengan tiang awan dan tiang apinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan sih kehadiran Tuhan justru semakin nyata di dalam kehidupan umat Tuhan di sepanjang kitab suci? Justru di dalam momen-momen sulit, pergumulan, penderitaan. Maka bagaimana mungkin kita menarasikan di dalam diri kita ketika kita hidup menjadi sulit, ketika pergumulan itu hadir, bagaimana mungkin kita berkata, Tuhan, di mana engkau? Tidak. Kitab suci berkata, justru Dia bersama-sama dengan kita di dalam pergumulan dan penderitaan. Tetapi yang paling indah dari Natal adalah ini, bahwa Matius membawa kita kepada satu pemahaman yang jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Oleh karena apa? Oleh kehadiran dari Sang Immanuel itu. Dia hadir dan beserta dengan kita dalam hal yang paling asali dan paling hakiki dari penderitaan kita dan pergumulan kita sebagai manusia. Apa sih hal yang paling asali dan yang paling hakiki dari semua penderitaan dan pergumulan hidup manusia? Pergumulan dan penderitaan kita itu sesungguh-sungguhnya muaranya hanya satu, sumbernya hanya satu, yaitu dosa. Dosa. Mengapa ada begitu banyak pergumulan di dunia hari ini? Muaranya hanya satu, dosa. Dan Kristus yang adalah Immanuel bersama dengan kita mematahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa dosa. Dia yang adalah puncak penggenapan dari konsep tentang Immanuel itu adalah Dia yang bersama dengan kita dan mematahkan hal yang paling asli dan hakiki dari semua pergumulan dan penderitaan manusia, yaitu dosa itu sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Dia bersama-sama dengan kita menanggung upah dosa. Dia menderita bersama dengan kita untuk membuat kita menang atas hal yang membuat kita menderita, yaitu dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah konteks yang dimiliki dari konsep Immanuel.
bahwa Tuhan bersama dengan kita. Bersama dengan kita di dalam pergumulan, bahkan bersama dengan kita untuk kemudian menang terhadap dosa yang menjadi sumber, segala sumber pergumulan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lantas untuk tujuan apa konsep tentang Immanuel ini diberikan? Untuk menghadirkan pengharapan. Pengharapan bahwa pertolongan kita akan datang. Pengharapan akan pertolongan yang dari atas. Bahwa Dia yang bersama dengan kita itu adalah Dia yang sekaligus akan membawa kita keluar dari pergumulan. Bukan saja untuk Ahaz Raja Yehuda pada waktu itu, tetapi terlebih dari itu, pertolongan yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Namanya akan disebut Yesus. Ayatnya yang ke-21 kita tadi baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Immanuel hadir. Dialah Yesus. God is salvation. Ayat 21. Siapa bilang Tuhan tidak hadir dalam pergumulan umatnya? Dia hadir. Dia hadir, dan bukan hanya hadir, tetapi Dia juga membawa kita keluar dari pergumulan kita dan penderitaan kita. Keluar dari sumbernya, yaitu dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang Kristen tidak boleh kehilangan pengharapan. Sama sekali tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh pernah kalah dan menyerah di dalam pergumulan kehidupan dan pergumulan akan dosa. Oleh karena apa? Oleh karena Dia yang hadir bagi kita di tengah pergumulan itu dan dosa kita, adalah Dia yang hadir yang akan membawa kemenangan dan menyelamatkan kita. Bukan kita yang akan membawa diri sendiri keluar dari pergumulan. Bukan kita yang akan membawa diri kita sendiri keluar dari kemenangan atas dosa. Tidak. Kita tidak akan keluar dengan diri kita sendiri. Tapi puji syukur kepada Allah, oleh karena apa? Oleh karena Dia yang hadir bersama dengan kita itu, Dialah Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan kita dari dosa, penderitaan, dan pergumulan. Bukan semata-mata pergumulan dan penderitaan di dunia ini saja, tetapi juga pergumulan penderitaan kekal yang seharusnya menjadi bagian bagi kita karena dosa. Penderitaan kekal yang seharusnya menjadi upah bagi dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Immanuel itu justru semakin lengkap ketika kita ada di dalam semua pergumulan, konteks penderitaan, tapi sekaligus Immanuel itu memberikan satu pengharapan, kemenangan yang ada pada kita, bukan karena kita, tetapi oleh karena Allah yang bersama dengan kita, oleh karena Yesus, Allah keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar satu ilustrasi yang baik sekali tentang tradisi dari suku Indian. Suku Indian itu biasa melatih anak-anak mereka itu untuk masuk ke hutan supaya mereka terampil dalam hal melacak jejak dan berburu. Intinya supaya mereka bisa bertahan hidup. Nah, biasa mereka akan melepaskan anak-anak mereka itu masuk ke hutan liar. Membiarkan kepada mereka untuk bisa melacak jejak, berburu,
dan melihat hasil sejauh mana mereka bisa memiliki skill itu. Semua anak-anak India, tidak terkecuali anak kepala suku dari suku India tersebut. Maka satu kali anak kepala suku ini bersama-sama dengan anak-anak Indian yang lain masuk ke hutan yang liar, berusaha untuk melacak jejak dan berburu di sana. Tetapi tanpa disadari, dia terlalu jauh melacak jejak, mencoba untuk berburu, sampai waktu tidak terasa sudah berganti. Dan malam itu kemudian sudah datang. Kalau di hutan liar, malam begitu gelap sekali. Bahkan sulit sekali untuk kita bisa menemukan jalan kembali. Maka dia terjebak di dalam gelapnya malam saat itu. Dia terjebak di dalam kehilangan arah kemana dia harus kembali. Dan yang lebih parah lagi, ternyata dia kemudian mendapati dia sedang diintai dengan kawanan serigala yang mengintai dia dan mengendap-endap. Dia sadar itu. Dia menyadari itu. Dia seorang diri. Dia tidak bisa akan selesai dengan seluruh kawanan serigala yang sedang mengendap-endap itu. Maka dengan segala upaya dia berusaha untuk lari, menyelamatkan dirinya, berusaha untuk lari menjauh dari kejaran serigala-serigala itu. Sampai pada satu titik, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di dalam pelarian itu dia justru terjebak di tebing yang tinggi. Dan di dalam tebing yang tinggi itu tidak ada lagi kemana arah yang dia bisa kemudian lari. Di depannya tebing yang tinggi. Begitu dia menghadap ke belakang, serigala, kawanan serigala itu sudah berbaris, siap untuk menerkam dia dan memangsa dia. Maka di dalam kengerian, ketakutan, dia berpikir, okay, selesai hidup saya. Cukup sampai di sini hidup saya. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba kumpulan serigala itu terdiam. Tiba-tiba kumpulan serigala itu mulai mundur. Dan tiba-tiba kemudian mereka pergi. Maka si anak dari kepala suku ini kemudian berpikir, ada apa gerangan? Saya sudah kehilangan pengharapan saya. Saya sudah menyerah. Dan saya berpikir bahwa saya selesai. Apa yang membuat kawanan serigala itu mundur dan kemudian pergi? Maka dia melihat ke tebing yang tinggi itu. Begitu dia melihat ke tebing yang tinggi itu, Bapak Ibu tahu, sang ayah dan seluruh pasukan India, orang-orang India, dengan panah yang menyala oleh api, sedang membidik ke arah kawanan serigala yang tadinya hendak menerkam anak itu. Dia baru menyadari serigala itu pergi bukan karena dia. Serigala itu tiba-tiba mundur bukan karena dia. Tetapi serigala itu melihat panah api yang menyala jumlahnya ratusan siap ditancapkan kepada mereka jika serigala itu pada akhirnya maju. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak ini mungkin berpikir tidak ada orang yang akan menolong dia. Anak ini mungkin berpikir di dalam ketakutannya tidak ada siapapun. Anak ini mungkin berpikir tidak ada lagi pengharapan. Tapi dia tidak tahu, sang ayah dan pasukan Indian yang lain sedang mengarahkan panah api yang siap memberikan pertolongan pada waktunya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika manusia sanggup hadir dan memberikan pertolongan di tengah keterbatasan mereka, bukankah lebih lagi kita anak-anak Tuhan? Oleh karena yang bersama dengan kita adalah Dia yang tak terbatas, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha hadir. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jika Allah yang bersama dengan kita, adakah pergumulan yang lebih menyeramkan dan sanggup mengalahkan pengharapan dari Allah yang bersama dengan kita? Jika Allah yang bersama dengan kita, mengapa kita masih kecut dan tawar dan kehilangan pengharapan? Immanuel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Immanuel, bahwa Allah beserta kita. Dia bersama dengan kita dalam konteks apapun dan yang tersulit kehidupan kita pun. Dan Dia bersama dengan kita untuk memberikan pengharapan yang tidak akan pernah layu, yang tidak akan pernah binasa, yang kekal selama-lamanya. Maka mari merayakan Natal. Merayakan Natal dengan Kristus yang adalah puncak penggenapan Allah yang beserta dengan kita. Haleluya. Maka ada satu lagu sederhana, liriknya sederhana, tapi yang saya terus-menerus diberkati beberapa waktu belakangan ini. Immanuel. 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 His name is called Immanuel. God with us, He is with us. His name is called Immanuel. Jangan pernah lupakan ini di Natal hari ini, di Natal tahun ini. Immanuel, Immanuel, His name is called Immanuel. God with us, He is with us, His name is called Immanuel. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika seringkali di dalam kesulitan pergumulan hidup, terlalu sering kami mempertanyakan di manakah Engkau. Tuhan, tolonglah kami mengerti bahwa justru di dalam konteks pergumulan umat Tuhan, disitulah Engkau menyatakan dirimu sebagai Immanuel untuk memberikan kepada kami pengharapan. Pengharapan bukan hanya di dunia ini saja, bahkan pengharapan kekal ketika kami selesai dengan perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Maka tolonglah kami Tuhan menghayati Engkau lebih,
mengenal Engkau lebih, memaknai Engkau lebih sebagai Immanuel di dalam Natal yang khusus di tahun ini. Pengalaman Natal pertama kami ada di dalam krisis karena pandemi. Tapi yang seharusnya tidak pernah memudarkan keyakinan kami akan penyertaan-Mu, pertolongan dan pengharapan yang daripada-Mu. Tuhan memohonkan berkat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Immanuel boleh mereka rasakan dan hayati di dalam kehidupan keseharian mereka. Hamba selesai berbicara, Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memeteraikannya. Dengar seru doa hamba-Mu. Mengembalikan segala pujian dan hormat bagi nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk firman-Nya yang telah diberitakan. Saya percaya Tuhan yang telah memberkati khotbah yang telah disampaikan dan itu boleh memberkati setiap kita yang mendengarkan. Saat ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan bersama kita kidungkan lagu yang berjudul All Glory Be to Christ sebagai lagu pujian respons atas firman yang telah diberitakan. Dan saya berdoa mengajak Bapak Ibu, kiranya kita menyanyikan lagu ini dengan satu kesungguhan dan biar lagu ini boleh menjadi pengagungan kita bagi Tuhan yang terus menopang kita sampai hari ini. When
Kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan kita menyanyikan bersama doksologi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan menerima berkat yang datang daripada-Nya. Kiranya anugerah yang tiada terkira dari Allah Bapa kita, di dalam kasih karunia-Nya yang mulia, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, pertolongan dan perlindungan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup kita hari ini sampai selama-lamanya untuk menghayati bahwa Dialah Sang Immanuel itu. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Sampai jumpa di ibadah kita di hari Kamis malam. Tuhan Yesus memberkati.